Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal 'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil maathiril hikamiyah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati para habaib, para syaraif, ibu-ibu syarifah dimanapun beliau berada, wabil khusus ibu-ibu syarifah yang dapat hadir pada malam hari ini di majlis kita yang mulia ini, para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Nurul Ihsan rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita masih dapat berkumpul pada malam hari ini di majlis kita yang mulia ini. Di dalam rutinitas dan aktivitas kita setiap malam Jumat melaksanakan tariqah, tariqatul ihsaniyah, di bawah bimbingan, di bawah naungan guru kita, Abah Guru, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara anak istri beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah taala berikan beliau kesehatan dan keafiatan. Allah taala makmurkan majlis-majlis beliau dan mudah-mudahan Allah taala kabulkan segala hajat-hajat beliau. Allah taala permudah segala urusan-urusan beliau dan mudah-mudahan kita seberataan senantiasa di dalam nazrah pandangan beliau dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan madad dari beliau dan mudah-mudahan kita berataan diakui beliau murid dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para istri-istri beliau, anak zuriyah-zuriyah beliau serta para pengikut-pengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Ta'ala angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah Ta'ala angkat lebih daripada itu derajat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat daripada yang lain. Ini tanda alamat bahwasanya kedudukan orang yang memiliki ilmu, kedudukan orang yang Allah Ta'ala pahamkan tentang ilmu, kedudukan orang yang Allah Ta'ala kepinginakan hatinya untuk kepingin senang lawan ilmu, Allah Ta'ala bedakan derajatnya ketimbang orang-orang beriman yang biasa.
Di dalam ayat lain ujar Allah Ta'ala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kedudukan orang yang tidak mengetahui, kedudukan orang yang tidak memiliki ilmu dengan orang yang, kedudukan orang yang berilmu dengan kedudukan orang yang tidak berilmu? Di dalam tafsir Jalalain, hal yastawi ini halnya huruf istifham, istifhamnya istifham inkari. Artinya di situ juga Sidin menjawab, jelas tidak sama kedudukan orang yang Allah Ta'ala beri ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Jelas berbeda, jelas benar berbeda. Jadi untung, mudah-mudahan dengan berkat kita senantiasa diberi Allah Ta'ala hidayah dan taufik untuk hadir dalam majlis ilmu, senang dengan ilmu. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang diberi Allah Ta'ala, golongan orang-orang yang di dalam golongan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama. Di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Di antara alamat dan tanda orang itu akan mendapatkan kebaikan, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberikan kebaikan, orang itu Allah Ta'ala beri pemahaman tentang agama. Orang itu Allah Ta'ala beri kehendak dan keinginan untuk mempelajari agama. Khairan di situ, khairan dengan sebutan isim nakirah, artinya kebaikan yang banyak, kebaikan yang luas, kebaikan yang kada terhitung. Manakala orang itu Allah Ta'ala beri keinginan di dalam menuntut ilmu, dan orang itu Allah Ta'ala beri ilmu pengetahuan, jelas apa yang inya miliki khairan. Inya berisi anak, anaknya khairan, auladan khairan. Inya berisi bini, bininya jelas bini nang khairan. Inya berisi laki, lakinya khairan. Inya berisi harta, hartanya pun harta nang khairan. Hartanya harta nang baik, anaknya anak nang baik. Jadi nang membedakan apakah itu baik atau kada dengan ilmu tadi. Makanya Al-Imamul Ali karamallahu wajah menyebutkan, al-ilmu khairun minal mal, bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena baiknya si harta tadi dengan ilmu. Tanpa ilmu harta tadi kada kawa jadi baik. Kenapa demikian kata Imam Ali karamallahu wajah? Li'annal ilma tahrusuka wal malu, li'annal ilma yahrusuka wal malu tahrusuh. Karena bahwasanya ilmu itu nang menjaga lawan ikam, dan bahwasanya harta itu ikam nang menjaga lawan inya. Lihatlah orang nang berilmu, inya hendak salah, ujar ilmu jangan digawi, ini kada baik. Ilmu kulon nang menangati itulah, ilmu kulon nang menjaga. Tak salah juga ilmu juga nang membulikakan, amunnya kada berilmu juga kada kau bebulik. Ya kalau lah, jadi nang membulikakan kita kau bebulik, nang manangati kita menggawi nang kada baik itu ilmu. Ilmu nang menjadi benteng lawan kita. Sedangkan harta, amun orang berharta kada berilmu, lihat. Malam kada kawa guring. Handak guring, rasa maling berjalan. Padahal tikus suara berjalan. Cuma rasa-rasanya kenapa? Karena inya kada berilmu. Inya kada berilmu. Nang nyaman itu berharta banyak, ilmunya ada. Ah itu nyaman ya Allah. Karena di dalam sebuah hadis, akhir zaman ini diantaranya majunya agama itu dengan harta juga. Nah, jadi bilangnya agama itu maju mesti dengan harta. Wah ini fasilitas tuh kada kawalaun kada harta ya Allah. Nukar mikrofon harta. Kita minuman nukar harta. Cuma harta nang baik kenapa? Karena menggunakannya lawan ilmu. Harta nang bagus karena digunakan lawan ilmu. Karena bila sudah orang itu nang Allah Ta'ala kehendaki jadi orang nang baik, Allah Ta'ala kehendaki jadi orang nang dimuliakan oleh Allah, inya kada minta mulia akan, cuma bila Allah ujar abah apa, bila Allah nang hendak memuliakan siapa saja nang membendung kada kawa. Tuhan nang berkehendak, cuma bila kita nang berkehendak,
satu mat haja mulianya. Tugen bila kada dimuliakan orang, ya Allah, handak dicium tangan. Tujuan sakulah ka Hadramaut sana apa? Supaya bulik kainah bulang ganal. Supaya bulik kainah tangan diciumi orang. Ternyata kada dicium orang tangan. Menggerundung di hati. Bungol yang ini jar. Jauhnya aku sakulah kada dicium tangan. Han, karena tujuannya salah. Karena niatnya salah. Cuma bila Allah nang handak memuliakan seseorang, bila Allah nang handak mengangkat derajat seseorang, siapa haja nang menghalangi kata kawan. Apa ujar Al-Qur'an? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila sudah datang pertolongan daripada Tuhan ikam, maka terbuka segala macam pintu. Siapa haja nang handak membendung kada kawa? Jadi untung orang nang menuntut ilmu, orang nang dikehendaki Allah Ta'ala jadi orang nang baik. Baik, kembali kita ke kitab kita. Jamaah Majlis Nurul Ihsan rahimakumullah. Kita lanjutkan kitab kita di halaman 24. Nah, masalah salat, masalah sembahyang. Bismillah. Rukun Islam yang kedua, mendirikan salat 5 waktu atau 5 kali sehari semalam. Kitab sebutinnya halaman berapa? 19 adalah kitab nang hanyar, kitab nang cetakan hanyar, kitab ulun di halaman 24. Masuk kepada rukun Islam nang kedua, yaitu mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan sembahyang 5 waktu. Semalam sudah rukun Islam nang pertama. Setelah itu, sebelum kita masuk ke ranah sembahyang, maka kita harus mencari wasilah, mencari perantara supaya sembahyang dan supaya sembahyang kita itu sah. Di antaranya kita belajar perkara wudhunya, di antaranya kita belajar perkara mandi wajibnya. Wudhu kada kawa, mandi wajib kada kawa, tayamum. Habis bab tayamum, masuk ke rukun Islam yang kedua. Di dalam sebuah riwayat sebutkan di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, riwayat daripada Al-Imam Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, ujar Sidin radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Hadis di sini tadahulu haji pada puasa Ramadan. Ujur haji juga pas haji. Riwayat nang lain tadahulu puasa Ramadan pada haji. Artinya rukun Islam nang pertama, rukun Islam nang pamulaan, nang awal adalah syahadatu an la ilaha illallah, mengucap dua kalimah syahadat. Rukun Islam yang pertama tadi disebutkan bahwasanya mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, penyaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan penyaksian bahwasanya Nabi Muhammad Rasul Allah, utusan Allah. Seringkali ini kita ungkapkan dengan satu ungkapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat nang syahadat, nang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu setidak-tidaknya kita wajib mengucapkannya 5 kali di dalam sehari. Di mana andaknya? Di dalam sembahyang. Jadi paling kada 5 kali di dalam sehari. Arti kalimat itu asyhadu, kalau lah asyhadu maknanya jelah kata yalah asyhadu Allah, urang bersyahadat tu asyhadu Allah. Asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah,
dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu rasul utusan Allah. Di situ kalimatnya bersaksi. Orang yang bersaksi pasti yakin. Orang yang bersaksi itu pasti melihat. Orang yang bersaksi pasti mendengar. Kalau kada melihat kada boleh bersaksi. Ya Allah. Amun kada melihat kada boleh bersaksi. Contohnya orang buta. Kada kawa diangkat jadi saksi orang buta kada kawa. Orang nang kada mendengar kada kawa diangkat jadi saksi. Misalnya orang hendak kawin tuh, orang nikah. Syarat orang jadi saksi nikah itu melihat mendengar. Amunnya kada melihat kada mendengar kada kawa diangkat jadi saksi. Nah, jadi orang nang bersaksi itu diantaranya melihat. Orang nang bersaksi itu diantaranya mendengar. Demikian halnya dengan tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya, maka aku ini kalah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad rasul utusan Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebelum kita mengungkapkan satu ungkapan persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad rasul utusan Allah, sebelum kita bersaksi kita sudah melihat. Sebelum kita bersaksi kita sudah mendengar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu rasul utusan Allah. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar, hanyar kita kau bersaksi. Karena kalimat kata-kata yang dibawa oleh Rasulullah itu ashadu lain a'lamu. Amun a'lamu tahu, tahu itu boleh melihat, boleh kada. Tahu itu boleh mendengar, boleh kada. Tahu itu boleh ujar, boleh. Sedangkan ashadu kada kaya itu. Ashadu itu harus melihat dan harus mendengar. Jadi harus melihat, harus mendengar. Pabila kita melihat tidak ada Tuhan selain Allah, pabila kita mendengar melihat tidak bahwasanya rasul itu, bahwasanya Muhammad itu rasul utusan Allah, pabila kita mendengar bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, pabila kita mendengar bahwasanya Muhammad itu rasul utusan Allah. Kalau kita belum pernah melihat, kalau kita belum pernah mendengar, kita kada sah di dalam penyaksian. Kada sah di dalam penyaksian kita. Jadi ucapan dan ungkapan kita setiap hari ashadu itu, aku bersaksi, ashadu, 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 itu hanyalah dusta dan kebohongan semata. Mana suah melihat, nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mana suah melihat Muhammad itu rasul utusan Allah. Mana suah mendengar tidak ada Tuhan selain Allah. Mana suah mendengar Muhammad itu rasul utusan Allah. Kada suah melihat, kada suah mendengar, wani bersaksi. Jelas benar penyaksiannya kebohongan ataupun dusta. Nah, disinilah artinya bahwa untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kita memerlukan ilmu, memerlukan dalil. Makanya kita malam Sabtu itulah menyebarang belajar tauhid kalah, supaya kawa bersaksi juga. Lawan Abah kita belajar supaya bujur-bujur kawa bersaksi. Amun seumuran nang kakak itu ha, kada ada peningkatan kita. Nah, jadi perlu dua dalil. Lalu di dalam orang belajar tauhid, ya guru ahidnya lah, ada ngaranya dalil tu dalil naqli.
dalil naqli, dalil yang berupa Al-Quran ataupun hadis. Ada pulang kadang ngaranya dalil tu dalil akli, dalil yang berupa akal pikiran kita. Artinya manakala kita memikirkan, ya akal kita kada menolak, akal kita kada kau menolak. Lalu ada beisi dalil, lalu pakai dalil. Bila sudah kita beisi dalil nakli, kita sudah beisi dalil akli bahwasanya demikian, nah hanyar kita kau bersaksi. Apa dalil nakli, apa dalil akli? Ini sebelum kita masuk ke rukun yang kedua lah. Rukun yang kedua mendiriakan sembahyang. Mendiriakan sembahyang. Nah, di dalam mendiriakan sembahyang, kenapa? Garang rentetannya sebenarnya syariat itu jelas benar menyuruh kita untuk belajar tauhid. Kenapa? Karena rukun yang pertama daripada rukun Islam itu kalimat syahadat. Kada danang langsung meluncat ke sembahyang. Nah, lalu supaya karena kalimat tauhid itu merupakan apa ngarannya? Pondasi utama. Lihat orang maulah rumah, lihat orang maulah toko. Nang diutamakan orang napa, Ji? Nih bangun toko nih. Tihang kada pondasi kah? Pondasi. Nah, pondasi kah? Lalu karena kayak apa haja kuatnya tihang, kayak apa haja kuatnya dinding, kayak apa haja kuatnya atap, tanpa pondasi yang kuat runtuh bertahan. Pondasi itu kalau jadi kalimat syahadat itu pondasi. Makanya ujar orang bila hendak anu apa hendak membangun rumah nang bertingkat, kuati dulu pondasinya. Pondasi itu kalau sembahyang itu sembahyang lalu sembahyang. Karena ujar hadis as-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mendirikan tiang agama, mendirikan sembahyang berarti ia mendirikan agama. Dan barang siapa meruntuh sembahyang, maka ia merumpuh lawan agama. Cuma ingatkan dulu, tiang ini beandak di mana? Beandak di pundasi. Tiang ini kada kawa kada pundasi. Bila tiang kada pundasi runtuh, kayak apa aja sembahyangnya aja runtuh karena pundasinya kada kuat. Pondasinya kada kuat. Jadi hadis tentang sembahyang kita kawa membuka kan? Ya Allah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah shalah. Iyalah. Apalagi jar hambungannya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah shalah. Idza saluhat saluha sa'iru amalih wa idza fasadat fasada sa'iru amalih. Pertama-tama kaina gawian kita ini nang dihisap di yaumil qiyamah itu sembahyang. Apabila sembahyangnya bagus, bagus berataan. Apabila sembahyang itu rusak, rusak berataan. Puasanya rusak, hajinya rusak, zakatnya rusak, hajinya apalagi. Itu bujur, itu awalu mayuhasabu. Awal-awal sesuatu nang dihisap. Cuma bila orang itu kada beriman apa nang dihisap? Ya lah. Jadi iman dulu lantaran ada iman tu entah hisap sembahyang. Amunnya kada beriman, amunnya kada bertauhid, bapa kada behisapan lagi, syirik dah timbe jadi Tuhan langsung. Yalah. Hanyar jadi tapi kirakan wujudnya harap juga. Jadi mutalaah tadi, awwalu ma yuhasabu, awal-awal pekerjaan gawe nang dihisap. Oh. Kenapa sembahyang lah? Ulun tadi kan kisah mutalaah rukun iman, rukun rukun apa? Rukun Islam nih. Kenapa meluncat daripada syahadat nih? Pikirakan. Nah. Dinya diberi apa diberi pemah diberi pemahaman sih setelah kita pikirakan. Ya bahasalah kon berpikir. Hidup ini bila kada akan berpikir, kada mau timbul. Wih, bujur lah. Bujur, gawian yang pertama dihisap tuh, sembahyang bujur. Pokoknya bila sembahyang rusak, parai dah berataan. Habis saja lah. Puasa, no way, ya Tuhan. Apalagi, zakat, no way. Haji, no way. Apalagi, cuma itu awalu mayuhasabu. Awal-awal pekerjaan yang dihisap. Ya Allah, artinya orang ini beriman tuh lo, mbah beimannya ternyata sembahyang tuh lo. Lalu inya beriman, ada perkara suruhan hukum ya Allah, sembahyang, munnya sembahyang, karena inya ada perkara itu nang dihisap. Amunnya iman kada ada, kenapa nang dihisap? Ada deh perlu lagi deh, kada usah beli jaka orang wahin itu dosen tuh, kada usah beli lihatan lagi, imbe aja langsung, nol nilainya dah, selesai. Pahamlah. Jadi pondasi itu dulu.
Bujure sembahyang desa sembahyang. Nah makanya orang nang sembahyang, sembahyang itu nang diutamakan apa itulah? Karena nang mewajibkan lawan sembahyang itu iman. Nang mewajibkan lawan puasa itu iman. Nang mewajibkan lawan zakat itu iman. Nang mewajibkan lawan haji itu iman. Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman. Mun kada beriman kada usah puasa. Mun kada beriman kada usah sembahyang. Beriman tuh lah. Jadi harap tuh susunan Quran tuh harap, susunan hadis tuh harap. Jadi beriman dulu. Nah lalu kita disuruh di dalam perkara tauhid lah, nang guru ahid melajari itu. Artinya ada dalil nakli Quran hadisnya dulu. Quran hadisnya nang mana supaya kita kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allahul ladzi la ilaha illahu. Allah nang tidak ada Tuhan selain sidin. Ini kita dengar kalau lah. Kita dengar. Apalagi di Qur'annya bahwasanya Muhammad itu rasul utusan Allah, Muhammadur Rasulullah. Qur'an kita dengar. Ini dalil Al-Qur'annya, ini dalil hadisnya. Nah, adapun dalil akalnya, namun dalil akal ini kata kawan kita kada menggunakan akal. Makanya manusia itu diberi akal. Bila kada berakal apa bedanya lawan binatang? Yang membedakan kita ini akal. Nang membedakan kita ni akal. Bilanya kita ni nafsu, akal kita ditunggang oleh nafsu, lebih buruk pada binatang. Lalu supaya terbeda, akal kita gunakan. Nah justru disinilah dalil akal itu. Manakala kita ni, di manakala kita memandang alam semesta, kita memandang kaun akwan ini, jangan sekadar dipandangan, kita pikirkan. Setelah kita pikirkan, lalu kita kau menyimpulkan. Menyimpulkan apa? Kada mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengatur. Kada mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengatur. Belajar kita tauhidnya. Siapa yang mengadakan? Bahwasanya alam ini al-alam masiwallah. Alam itu apapun selain Allah Ta'ala. Itu alam, termasuk diri kita, termasuk benda-benda yang ada di muka bumi ini. Berarti ada yang mengadakan, siapa yang mengadakan? Allah. Orang zat yang harat, zat yang kuasa, zat yang maha berkehendak, zat yang maha ilmu, maha alim. Jelas seikung yang mengatur. Karena bila dua yang mengatur, camuh dunia. Hancur dunia. Jelas seikung, utuh ni lahir, putihkan juga. Jelas seikung, jangan. Hirang aja bakalahi Tuhan yuk kayak apa Tuhan bakalahi ngitung kan ini bepanau mau hilang separuh putih separuh itu bepanau ya ketua lah bilanya Tuhan itu dua abut jadi seikung hendak maulah seikung kada usah Tuhan nah organisasi aja lah organisasi kepanitiaan ketuanya dua, nah dua ketuanya jadi seikung tukar nang ini, jar seikung tukar nang ini, haro bantam ketuanya. Supir tuh dua, camuh aja. Supir setir ini dua, seikung hendak ke kiri, seikung hendak ke kanan. Ujung berumpak lawan truk aja. Jadi kada kawa, akal kita kada menerima. Jelas di dunia ini, jelas benar. Zat nang maha kuasa, nang maha matur surangan. Wahdaniyat. Yakin gitu-gitu, hanyar kau bersaksi. Hanya kau bersaksi. Cuma penyaksian tadi mesti pertama dengan dalil nakli Al-Quran ataupun hadis. Nang kedua dengan dalil akal. Selama kita ni belajar akal kada dipakai kada mau jalan juga. Makanya orang berilmu tauhid itu belajar tauhid itu ada dalil akal supaya kita disuruh berpikir. Suruh berpikir. Handak nang nyaman tuh ya. Contoh nang nyaman tuh. Bebinian gua sudah nih lah. Ada kan nang belum bebini. Bini beratan kau dah? Ada belum dua benar ya ingin tahu ya kalah belum dua. Punah kayak angkat tangan cuma mamanya ada ya. Sudah bini beratan kau? Sudah. Nah hendak jalan nyaman nah.
kita melihat alam semesta ini, manakala melihat alam semesta, jangan melihat alam ini melihat apa? Nah, mikrofon, jangan melihat mikrofonnya aja. Ingat siapa nang maulah. Hendak nyaman tuh nah, melihat tak naik ke rumah, melihat sandal bini, jangan sandal bini aja dilihat. Berarti nampak ada bini aja di rumah tuh. Ya aja. Melihat nih nah, kopi nih. Kada mungkin kopi ini bim salah bim abrak kadabrak tang timbul. Pasti ada nama ulah. Yakinlah pian temulah nah, yakin. Harus yakin biar kada yakin bungol. Ya bisa ya dah. Iyalah. Apabila kada yakin bungol nah. Harus yakin kopi ini ada nama ulah. Yakin pian siapa mau pakai mau ulah aja. Yakin kala. Nah kaya itu juga kita di alam nih. Nah pandang kita lihat harus yakin ada nama ada akan. Harus yakin ada nang kuasa. Yakin lalu nyaman kita bersaksi. Karena di dalam perkara tauhid kada sah imanul muqallid, iman nang orang bertaklid kada sah. Kalau pang umpatan, umpatan ujar guru asyhadu alla ilaha illallah lan asyhadu anna Muhammad rasulullah ta. Kada ada Tuhan selain Allah. Eh kada ada Muhammad tu utusan Allah. Bujur gerang jurang. Eh itu pang jar ujar guru. Eh kada kawa kakak itu pang. Berarti kada kada yakin ngarannya. Harus yakin. Harus yakin. Jangan bertaklid. Harus yakin. Jadi jangan sampai bertaklid. Nah, lalu bila orang itu sudah yakin, lalu inya kau bersaksi mengucap kalimat itu. Nah, bila inya sudah mengucap dua kalimat syahadat dengan keyakinan yang ada di diri inya, lalu orang itu disebut muslim. Disebut muslim. Mun inya sudah muslim, ujar hadis Nabi apa? Haramun damuhu wa haramun maluhu haramun irduhu. Bila orang itu sudah muslim dengan keyakinannya yang mantap, haramun darhu, haram darahnya, haramun maluhu, haram hartanya, kada boleh membunguli. Man ghassani falaysa minni, ujar Nabi, barang siapa menipu golongan kami maka kada itu orang itu kada termasuk di dalam golongan kami. Haramun irduhu, haram kehormatannya. Maulah kada bertauhid lah. Kada kawa haramun damuhu, haramun malu, haramun irduhu. Munnya kada bertauhid. Pondasi kala tah? Pondasi kala? Ya tanpa kita sadari itulah sebenarnya di syariat tuh gen, apa di dalam ilmu fikih tuh gen, di dalam rukun Islam gen. Rukun yang pertama tuh tauhid disuruhnya. Karena Rasulullah tuh tahu, ulama tuh tahu. Bilanya tauhidnya pacang parai, parai yang lain. Makanya dia andak mengucap dua kalimat syahadat itu di dalam rukun yang pertama. Kada boleh beluncat tu rukun dah. Kada boleh beluncat pian tu sembahyang rukun 13. Rukun pertama niat pian kada berniat sembahyang parai yang 12 dah. Yalah, bujur kah? Sebuting rukun je pian luncat teh. Beluncat sebuting je. Nang pertama kada beri niatan. Kada berudua pulang lagi nyai ini. Bungoli imam tadi jar, ya lah. Aku kada berudua juga sembahyang jar. Jadi imam nang bungol tu ikam ke aku kan. Seorang nang bungol lah. Imam kada berpengaruh situ, kada berudua kada berpengaruh. Nang berpengaruh tu Rasulullah Tuhan tu kada berpengaruh. Kita tu beriman gak kada kanang sakit tu seorang. Kalau pang kita ni kada menyembah lawan Tuhan, kada beriman lawan Tuhan. Kalau pang derajat Tuhan tu turun kada juga. Kalau pang derajat Rasulullah tu turun kada juga. Nang perlu lawan iman tu kita. Nang perlu lawan Islam tu kita. Nang perlu lawan ihsan tu kita. Tuhan kada perlu. Lain kita, kita ngini bila kada dimuliakan orang bisa beturun. Ya lah. Munnya kada bertauhid jua pang ya lah. Nah, bilanya dimuliakan orang, bangkat. Duduk gen bisa 2-3 lapis bantal. Jadi penting pondasi awal tu tauhid tu lah. Pondasi awal tauhid, jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Di mana datangnya ikhlas bila kada bertauhid? Lalu ada buahnya mengirimi video, video guru sekumpul. Ujar guru sekumpul bila handak hidup tu nyaman, pegang ayatnya lah, pegang ayatnya. Apa ayatnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tafsirnya utlubul isti'anah minallah bis sabri was salah. Tafsirnya mintalah
pertolongan dengan Allah dengan sifat sabar dan sembahyang. Kenapa gerang sabar betul-betul yang sembahyang? Sabar itu tauhid. Di mana kalau sabar enggak dapat tauhid? Sabar itu tauhid yang kedua. Sabar aja ya lah. Pakai berai ya Pak. Sabar itu paksa benar ya sabar. Amun orang bertauhid kada, dasar sabarnya. Karena ia tahu apal siapa, ya lah. Kau sabar. Mun kada tahu di apal siapa, sabar aja. Pegelangan musuh kenal. Paksa ya sabar. Mun bapa mau lawan ini hantam orang. Padahal duit seorang diambil orang. Jakawan sabarlah, sabar aja. Mau kayak apa hendak melawan orang kenal? Ini kada sabar ngarannya, itu ngarannya sabar terpaksa itu. Kada sah itu sabarnya, sabar terpaksa itu. Jadi pondasi dahulu Quran apa hadis itu menyebutkan belajar hadis sembahyang tu tiang agama. Cuma kita pikirkan bujur-bujur maandak tiang tu di mana? Pikirkan dahulu. Munnya kada bepondasi di mana maandak? Maandak tiang atau bepondasi juga nah, bepondasi juga cuma pondasinya apa? Sembrono. Ah sembrono juga kah? Bebarang ulah. Bah. Bujung bangkrut nang membangun. Nah, sabulan tahiring ini mulai kayak bejugit tuh kok yang. Ya kan nyata sabun biasa bulan ke sabelah kok kurang lebih. Berarti harap tuh kok nih. Ini be tahiring rubuh. Ini bujung bangkrut aja. Kenapa? Karena pondasinya nang kada kuat. Ini pondasi kuatakan. Pondasi kuatakan. Banyak benar Quran tuh susunan tata cara Quran menyusun kalimat per kalimat tuh nah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oi orang-orang beriman, orang Banjar ya Pak. Oi juga kah? Jadi jar guru bahari sekolahan hanyar jadi pikirakan jelah. Jar guru sehari patuai. Oi orang-orang beriman, nang kada beriman kada oi Sidin. Jadi sebujur jurun. Sekalinya bujur pantis itu. Arwah guru siapa telah sekolahan. Oi orang-orang beriman Sidin baca bila kata-kata Quran tuh ya ayyuhalladzina amanu. Isiden itu kada mengatakan wahai kada. Oi orang-orang beriman, nang kada beriman kada oi Isiden. Berarti nang kada beriman tu kada dapat khitab maksudnya. Kada dapat khitab kada. Supaya kita berpikir ya kalah, pikirakan. Nah lalu hanya sembahyang. Bagus sembahyangnya, dibaguskan kayak apa syarat rukun nang mubtilatnya dijauhi, nang membatalkannya hanya kita puasa. Hukum Allah belajar tauhid itu supaya manakala kita pinandu tahu lawan Tuhan, pinandu lawan hukum Sidin, pinandu lawan suruh Sidin. Suruh itu ada berupa apa, perintah itu ada berupa suruhan, perintah itu ada berupa larangan gitu lah. Hukum jalan hukum. Lalu hukum jalan, karena hukum ini berjalan supaya bagus lawan makhluk ya, supaya bagus lawan makhluk. Karena orang nang pinandu itu Pak Asian lawan kuitan bepadah pinandu benar ja, cuma disuruh kuitan karena Pak Asian itu kada pinandu lawan kuitan. Maka mun orang pinandu lawan Tuhan kada Pak Asian, napa juga rahet? Napa bedanya lawan iblis? Iblis tu padu pinandu lagi lawan Tuhan, beduhulu lagi. Cuma iblis kada pinandu lawan suruhan. Ujar Tuhan, wahai iblis apa usjud sujud apa ayatnya di dalam surah Al-Baqarah tuh. Li adama fas apa? Li adama fasajadu illa iblis. Malaikat-malaikat seluruh makhluk disuruh sujud lawan Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis kada hakun iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Baqarah tuh lah. Iblis enggan, wastakbara iblis sombong, wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk orang-orang nang kufur lawan nikmat Allah. Karena iblis kada memandang lawan suruhannya, kada memandang lawan nang tukang suruh. Iblis terpandang Adam. Adam dari tanah, Bang. Aku jadi iblis dari api harut aku. Dah aku ni iblis sujud. Buhan malaikat kada memandang Adam. Malaikat memandang siapa nang menyuruh? Tuhan nang menyuruh. Makanya tunduk malaikat. Iblis kada aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis termasuk orang-orang yang enggan dan sombong kada hendak sujud lawan Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu bagus saya lagi lah apa ngarannya tauhidnya, imannya bagus,
nang lain tuh menggiring jaja. Sembahyangnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, hajinya bagus. Sempurna amrukun Islam, sempurna amrukun Islam. Makanya rukun iman gitulah, rukun iman, rukun Islam hanya ke ihsan hendaknya. Iman, Islam, ihsan. Di iman tuh kan banyak juga nang kita nang banyak juga nang keluputan. Iman lawan Allah, kan belajar tauhid, yalah. Iman kepada Rasul dengan kitab, dengan para malaikat, dengan hari kiamat. Iman dengan qadar baik dan qadar buruk. Kemun qadar baik kita seberatan kau menerima. Nyaman terus. Mun qadar buruk kau menerimalah. Bila qadar baik ilmu kada kau menerima. Ya tadi bang menerima juat, menerima itu paksa benar ja. Karena kada ada jalan lain, sakit gigi. Kada ada jalan lain paksa ai menerima. Amun orang berilmu disar menerima. Disar menerima. Menerimanya lawan apa? Lawan ilmu. Jadi setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Bila kada ada jalan keluarnya, Tuhan tu kada adil. Sesuai lawan Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini setiap kita berwirid bacalah. Cuma kada dipikirakan. Baca cuma kada dipikirakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tu kada membebani hamba sidin illa wus'aha, kecuali semampunya. Diberi ujian. Gigi sakit. Usaha bangkrut. Bini bamamai. Kajar, ada sanggup aku ini. Nang kada sanggup tu lain ujian Tuhan. Nang kada sanggup tu kejahilan di diri kita. Ilmu kada ada. Coba beilmu, kau menerima. Nah, ilmu kula, ilmu, ilmu kula, nah, ilmu. Ilmu dulu pondasinya, pondasi awal. Nah jadi rukun Islam nang kedua mendirikan salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Kewajiban bagi bapak-bapak atau nenek-nenek menyuruh anaknya atau cucunya sholat jika berumur 7 tahun. Kita beisi anak umur 7 tahun, 7 tahun nah, umur 7 tahun, maka wajib kita menyuruh. Masalah ini ma'asih kada ma'asih itu kada apa, cuma menyuruhnya wajib. Karena umur 7 tahun itu ini belum dapat khitab juga, belum apa, belum mukallaf lagi, belum balighun akilun, belum bakal bang, cuma belum balik lagi. Cuma kewajiban menyuruh sudah ada. Anak 7 tahun nak sembahyang, ternyata kada sembahyangnya, kada apa-apa, cuma tetap kita wajib menyuruh. Karena sampai waktu suruh pulang puasa kan anak umur 7 tahun belajar. Pokoknya setiap apa nang sudah jadi hukum, nang jadi dalam syariat, manakala inya berumur 7 tahun kita wajib menyuruh. Nak 7 tahun nak puasa, kada tahan behajarnya, ya dah. Yang penting kita suruh dulu. Kita suruh dulu. Nak, jangan kita napa? Sembahyang. Kada maasinya. Nang wajib itu menyuruhnya. Maasinya belum. Karena ini belum ada juga. Apa? Belum ada khitab lawan inya. Khitab itu apa? Kewajiban nang lawan inya itu ada dah belum. Itu berumur 7 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun tidak mau sholat, maka berkewajiban bagi bapak-bapak atau nenek-nenek memukulnya dengan tidak membahayakan. Umur 10 tahun disuruh, kada maasinya umur 10 tahun dipukul. Pukulan nang kada membahayakan, di mana bukan membahayakan pipi burit, telapak tangan. Sama kayak bini tuh boleh dipukul. Pukulan nang kada membahayakan, bila bini itu kada maasih boleh dipukul. Cuma pukulan nang kada membahayakan di pipi burit. Ya Allah, di tangan. Ini menampilin lawan bini. Tak kalipai ke rudung bini. Astagfirullah jadi bini. Rasa ditimbak patir aku. Gencok banget laki nang bini. Kada boleh. Amunnya kayak itu haram hukumnya. Cuma kita boleh memukul. Memukulnya nang kada menyakiti, mana memukulnya pipi burit kada sakit. Ya Allah. Nah, tangan, telapak tangan kada sakit. Menyelon kayu bebangki sakit juga. Nanti pikirkan lah, pon. Wah, gitu aja. Kada jadi sembahyang, ke kamar gitu kisahnya. Bisa benar dia. Nanti umur 10 tahun sudah kita perintahkan,
hanya kada masih boleh kita memukulnya. Boleh kita memukulnya. Itu pun telah, nah makanya di mana lah kita ini beisi anak 7 tahun 10 tahun disuruh kada masih, amun kita nang merasa kuasa nah. Amun kita nang merasa berkehendak, anak kada masih kira-kira pat boleh. Sakit hati yang lah bini nah kita beisi bini ditagur bini nih kada masih. Mun kita nang merasa kita nang kuasa, mun kita merasa kita nang berkehendak, bini kada masih sakit hati. Majar sudah kutukarakan emas 2 kilo dah. Ya lah. Baju seminggu 3 kali. Kada kau bayangkan ulun seminggu 3 kali. Apalagi sandal sudahnya dah 2 lemari ampuninya aja. Ditagur kada masih pulang jar. Nah, bila kada bawa tauhid rusak. Amunnya bawa tauhid, tugas kita tuh menagur hukum, ya lah. Cuma sebelum menagur bujurakan dahulu tauhidnya, bujurakan hatinya. Siapa garang nang menggerakkan inya, ya lah. Jadi kada rusak sini. Cuma bila orang berpandangan nang kayak itu, pandangan sininya bersih, pandangan hatinya bersih, biar kayak apa bini tuh mucil ke jurang. Kada pa asian mun pandangan laki bujur, mun pandangan kuitan bujur, lambat laun berubah ja bini. Lihat ti anak tuan guru. Kada seikung berdua anak tuan guru tu nang alahan pada anak orang biasa aja. Menggesing jurang ke sungai. Mun kita ni menggesing aja, kalau ini menggesing berarti pangat benar. Pokoknya di kampung tu inya undasnya dah. Sarabah bisa. Ya pasal bisa. Sudahnya dah kapala ahoy di kampung tu inya. Anak tuan guru nih. Kalau pangkuitan kada menagur tagur eh. Cuma kuitan di sini bujur nah. Pandangan bujur ditagur tatap ai nya nang kaya itu. Siapa garangnya nih? Lambat laun lantaran kuitan pandangan hatinya bujur berubah juga anak. Ganal timbul jadi tuan guru. Bajar ngini beri, ngini nama haru kampung. Wah ini jadi tuan guru, oh kuitannya buntungnya pandangan bujur. Kuitannya pandangan bujur, jadi bujurakan pandangan kita. Pandangan kita. Insya Allah, anak kah, bini kah, laki kah. Nang asalnya kada kakaron, insya Allah diubah Tuhan. Ujar Tuhan, ikam lawan aku, kayaknya bisa ya aku murusin menikam. Nah itu istilahnya telah, nah ikam lawan aku pengajian karena aku murusin ya kan. Nah tenang aja ikam. Namanya kada manu pusang ya kelayan mah. Nang di Higalawang nang tuh ya lah usaha bejualan sunyi bini aci bertagih macam-macam anak undesnya macam-macam ya, anak ni maharu aja lah mabuti ya nang tak kuring seorang anak kuitan di Higalawang tuh ngot muka itu berguna lagi harta lah berguna lagi lah kada berguna lagi harta nah, supaya jangan nang kayak itu berilmu insyaallah hidup tuh tenang. Makanya di dalam kitab Sirru Asraril Aulia disebutkan buah orang belajar tauhid itu apa? Ketenangan batin. Ketenangan batin. Buka aja kitab Sirru Asraril Aulia karangan Syekh Abdul Salam An-Nakari, Ading Guru Bahid. Ada buah belajar ilmu tauhid sama dengannya ujar Sidin ketenangan batin. Amun zahirnya kalau sakit gigi, sakit aja juga. Cuma kau menerima. Jadi anak kita berumur 10 tahun wajib kita memerintahkannya inya sembahyang. Karena sembahyang itu secara lugat as-salatu lugatan ad-du'a'u bi khair. Doa sembahyang itu secara bahasa berdoa dengan yang baik-baik. Itu sembahyang secara bahasa. Adapun secara syara sembah as-salatu syar'an itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyurutin makhsusatin. Sembahyang itu aqwalun apa beberapa ucapan yang arahnya rukun qauli wa af'alun beberapa gerakan yang arahnya rukun fi'li. Ada lagi sebutnya rukun qalbi ya niat. Aqwalun wa af'alun apalagi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir nang dimulai dengan takbir wa mukhtatamatun bitaslim dan disudahi dengan salam ya lah bilanya assalamualaikum selesai dah
cuma bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat-syaratnya, apa syarat-syarat sembahyang, apa rukun-rukun sembahyang, apa nang muftilatu sembahyang, membatalkan non sembahyang. Cuma muftatahatun bitakbir, dimulai lawan takbir. Takbir aja lah, ya takbir lah. Salli fardul isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gitu lah. Adalah. Padahal di Quran apa? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sepaling afdal zikir tuh la ilaha illallah. Cuma kenapa kata-kata orang sembahyang tuh kada la ilaha illallah, ada sembahyang raja. Sembahyang la ilaha illallah aja. Ini je. Kada sah sembahyangnya. Takbir lah. Padahal Abdul Zikri la ilaha illallah. Kenapa takbir? Haratlah Allah, apa arti Allah Akbar? Allah nang maha besar, maha segala-galanya, maha suki, maha alim, maha kuasa, maha berkehendak, maha ada. Maha ganal, maha ganal tuh ya lah. Habis saya deh simpun deh perataan. Ternyata sembahyang nang maha ganal dagangan. Mahayal kedagangan. Dusta berarti Allah Akbarnya. Maka Allah Akbar yang lah. Allahu Akbar. Ya Tuhan ini memuli aku ini yang lah. Nah, jadi Pak, jadi munnya sudah tauhidnya bagus, syariatnya bagus, yang lah. Tasawufnya bagus. Nah, karena tiga fan ilmu ini nang wajib lawan kita, tauhid, fikih, tasawuf. Karena ulama tu kan menyusunakan bagus benar. Nang diandak di pertama tauhid, ya Allah. Diandak di kedua apa? Fikih. Diandak di ketiga apa? Tasawuf. Karena bila kada bertauhid, ini parai, ini parai. Ya Allah. Sesuai dengan sejarah Rasulullah di Mekah tauhid bedahulu. Ditawaki orang. Apalagi disambati orang, napa lagi? Diandaki orang manakala sembahyang parut-parutan unta, napa lagi? Kan ada melawan. Itu ngarannya masanya masa muzahadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum bil madaji'. Artinya, muru auladakum, suruhlah anak-anak kalian bis salati, dengan mengerjakan sembahyang, wahum abna ussinin, walhal mereka itu berumur 7 tahun, wadribuhum alaiha wahum abna ashrin, dan pukul anak kalian itu alaiha, atas meninggalkan sembahyang tadi, wahum abna ashrin, walhal mereka itu berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan ujar Nabi, manakala anak itu sudah berumur 10 tahun sadangai sudah berpisah kaguringan. Ngini sampai besi simut teh anak pangkuitan je guring mah ngini ngalih benar. Kada kota pisah kan kuitan besi simut. Kada kota pisah kuitan. Kada di ini aturan Nabi dah, karena jar Nabi bila sudah umur 10 tahun tu kada dipisahi keguringan, inya kena ngalih. Suruh disuruh apa? Guring berpisah. Nah nyata abehnya yang ngalih tu lah ya kau je. Nah nyata ini 10 tahun ni bakal benar tu je. Tahu benar dah. Kenapa jadinya ini pina kujak-kujak ya lah. Apa pura guring ni ngalih benar? Apa pina kakolubut-kakolubut ya. Ini kisah lah, kisah apa semalam? Orang bisa anak ke gurahet, bisa anak 7 dah bisa anak mah, hirang kata 7-nya, an, ya, mun hirang tu orang lebih ni, hirang, lutong ni lah. Jadi jangan bini, anu pang abehnya, cuba pang takut ni ke higa rumah tu, di higa tu kulihat 2 aja bisa anak, sukses putih-putih, kita ni 7 dihirang. Mak, sendiri kita kepingin melihat. Seorang juga kita kepingin melihat. Oh, jurang, aduh. Coba pang takut ni, tu nah, anu toh
Abah Sidi itu kayak pacarannya mulah ya mak. Ayo bola katanya. Pikirnya emang atuh kayak rumah Abah Sidi nah. Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar jaga anunya Abah Sidi tengah malam bang atuh. Iya. Kada jadi kita rahasia kita aja nih. Ya lah. Jangan tapi nyaring pandir. Tahun orangnya lah. Situ tuh kayak pegang sama ulah aja. Dua aja putih. Aku nih tujuh dah nah. Macam-macam deh caranya. Dan suruh nang behiring, behalang, bubucur ya lah. Tetap jangan kakak itu hilang. Kayak pagi orang itu. Ini mamanya ini nyuruh aku ini nah. Jadi jar Abah Sidi, jar tua. Sebuting aja syaratnya. Apa tadi jar? Pina menggemati ya, aku parak ini lah. Ini pacang dapat nih. Sebuting. Apa? Atau tahu dulu tak ketua ya pak membuat angkal-angkal ya wah ya tua angkal ketua leh angkal cak ketua jumat angkal burik sukses yes dapat ilmu ya lah ilmu putih nih ilmu putih beli kayak ke rumah kayak pacar nang bini bini ini mah tinggi di muka lawang dah eh fajar aja nah kadangnya itu lumanya ya lah ulah kan benyo kata ulah ya kayak penyenang bini kayak nih jar Abah Sidi tadi sebutin ya syaratnya kadang kali kadang nang bola katam tuh kata ya kalau lebih dupa di gelo kata ya kenapa jenang bini membuat aja namanya aja angkal-angkal wah jaman bini malam ini kita gawe aja pas malam Jumatnya nah pas bener malam Jumatnya pokoknya malam ini langsung kita laksanakan tunai ya kan langsung lah perang mati Yahudi malam ini ya lah kumpulik kayak lah masuk kayak kamar dua kim ini bisa digawinya aja diamalkannya langsung ngomong ini harat ya Allah ilmu langsung diamalkannya harat tak pesan deh ya lah hendak putih angkal-angkal nah ya lah angkal-angkal nang bini ini apa kalau kesah bini sah jadinya naliknya apa anu abahnya ajar rasa lain kayak yang biasa orang tahu dirasa ngalih orang tahu dirasa ini bungule rasa lain kayak biasa aja biasanya sampak ya Allah nyangkal biasa sampak dah nyangkal jadi ujarnya lagi pasan Abah Sidi kayak itu bila hendak putih angkal-angkal aja jenang bini sampak akan ha rasa hirang-hirangnya orang tahu dirasanya rasa hirang-hirangnya ya rasa sampak aja ya kata kau aja orang tahu dirasa dibunguli lah sampak akan jenang bini asa rasa hirang-hirangnya anak maka hirang daripada itu artinya itu apa sama dengannya tuh orang kisah tahu dirasa tuh itu jangan kisah tuh jangan kisahnya aja di publik syahidnya ya lah garis bawahnya apa garis bawahnya tuh orang tahu dirasa tuh kok tak dibunguli ya lah ketua ketua nih masih di putih ya lah kayak itulah caranya lah bujur lah nyaman lah umpet mengaji juga ya itu rahasia pribadi ya kalau anu jajah gurahat gayanya jadi ubah jar jadi tadi itulah anak kita umur 7 tahun padahi suruhnya masalah perkara maasi kada maasi itu bukan tugas kita dan inya waktu umur 7 tahun pun kada wajib juanya maasi cuma mudah-mudahan maasi umur 10 tahun boleh dipukul. Nah, supaya manakala kita menagur anak tadi maasi ataupun kada maasi jangan sakit hati belajar bertauhid. Bila kada bertauhid nah. Besi bini ditagur kada maasi. Bila kada bertauhid sakit hati gurih lah, sakit hati. Sakit hati. Parai dah. Belinya kada beilmu. Nah, jadi ilmu nang menyudahi. Ilmu nang memberi solusi. Jadi solusi itu belum solusi itu lain harta lain. Solusi itu lain jabatan lain. Solusi itu ilmu. Makanya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah apa kata-katanya?
khuyira Sulaiman bainal ilmi wal mali wal jah. Nabi Sulaiman suruh memilih tiga. Sulaiman kan pilih tiga, bainal ilmi wal mali wal jah. Pilih kam ilmu kah, harta kah, pangkat kedudukan kah? Pakhtar al ilma. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ilmu sidin. Nanti presiden. Apa? Manakala Nabi Sulaiman memilih ilmu, a'tahullahu al-mal wal jah. Ilmu diberi, Allah Ta'ala beri pulang harta lawan jabatan. Cuma bila memilih harta, kada dapat na ilmu. Bila boleh jabatan, kada dapat ilmu. Nabi Sulaiman tahu patikamannya supaya dapat ketiganya. Nah, patikamannya nanti unting Nabi Sulaiman. Kayak apa supaya dapat harta nah? Kayak apa supaya dapat kedudukan? Ilmu dipilih. Karena bila orang berkedudukan kada berilmu bunguli orang. Ya Allah, orang berharta kada berilmu bunguli orang. Bujung habis saja harta. Bujung gugur saja pada jabatan. Inya kada berilmu. Kan ilmu kalau? Ilmu tu kalau. Ilmu tu kalau. Salat fardu. Ini masalah waktu-waktunya aja lah. Salat zuhur 4 rakaat. Waktunya mulai gelincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu sama dengan panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari persis di atas kepala. Artinya waktu zuhur itu masuknya waktu zuhur mulai gelincir matahari. Seandainya kita tuh manakala hari itu siang lah kita andak tongkat tajak tak tajak tongkat. Nah, manakala tongkat ininya mun pas matahari di tengah itu kan ada bayangan belum? Ya Allah. Nah, lalu ada bayangan timbul tegelincir ngarannya. Tegelincir bayangannya sudah berarti masuk waktu zuhur. Masuk waktunya. Habis waktu zuhurnya, Bang. Sampai panjangnya selain daripada bayang-bayang ketika matahari persis mana? Mulai gelincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu sama dengan panjangnya. Nih misal kita menanjak tongkat. Tongkat tadi panjangnya 1 meter. Lah, manakala tongkat tadi matahari pas di atas inya, tegelincir ada bebayangan berarti masuk waktu zuhur. Lalu bergeser matahari ini bergeser sampai geseran matahari itu bayangan tongkat ini jaka ini 1 meter sama panjangnya 1 meter. Kita rabahkan tongkatnya sama 1 meter. Berarti itu habis masuk waktu zuhur. Tongkat 1 meter bayangannya jadi langsungnya hambayanya 1 meter, bayangannya 1 meter. Bila lebih pada 1 meter, ini kan tongkat 1 meter. Bayangannya lebih pada 1 meter berarti masuk waktu asar. Tumun kada beisi jam. Tang hutan gaya Allah. Nah, tajak tongkat nak sembahyang nih. Begelincirnya berarti masuk waktu zuhur. Mana mengetahui batas habisnya waktu zuhur? Bilanya tongkat nang kita tajak ini misal 1 meter, kita rabahkan lawan bayangan tereh. Pas sama, nah berarti sudah habis waktu zuhur. Lewat 1 meter 10, nah berarti masuk waktu asar. Paham ya Allah? Salat asar 4 rakaat. Waktunya mulai habis waktu zuhur, artinya lebih dah waktu zuhur misalnya 1 meter bayangannya lebih pada 1 meter berarti masuk waktu asar. Sampai terbenam matahari, sampai matahari tenggelam. Nah, nyaman itu matahari terbenam ini andakannya di daerah nang dataran nang rata. Contohnya kayak orang di pinggir pantai, nyaman kalau lah. Kayak orang nang dataran rata nah. Amun kita di pegunungan itu terkadang bisa kada tinggal matahari terlindung gunung. Nah, jadi patokan nang nyaman itu man tenggelam matahari ini nang di pinggir pantai kan nyaman melihat tah pinggir pantai. Jadi mun matahari sudah tenggelam berarti habis waktu asar. Nang ketiga waktu maghrib 3 rakaat. Waktunya mulai terbenam matahari nang matahari tenggelam tadi. Matahari sampai hilangnya warna merah syafaqul ahmar katanya. Hilangnya warna merah di langit sebelah barat. Nah, sudah tenggelam matahari itu kayaknya timbul cahaya kemerah-merahan. Bisa kalau sore aja nah. Nah, cahaya kemerah-merahan memancar. Memancar. Bilanya hilang cahaya kemerah-merahan tadi berarti habis waktu maghrib. Kadab tuh sudah. Masukkan waktu isya sudah.
Yang keempat, sholat isya 4 rakaat, waktunya mulai hilang warna merah di langit syafaqul ahmar tereh sebelah barat sampai timbul fajar. Maksud fajar itu fajar shodik. Timbul fajar shodiknya, fajar itu ada dua di dalam kitab tuh, ada fajar shodik, ada fajar kadzib. Kalau fajar shodik, fajar kadzib itu sebelum masuk waktu subuh ada cahaya keputihan muncul. Muncul. Mulai kayak fajar juga. Cuma satu mat aja kan ini hilang. Itu ngarannya fajar kadzib. Namun fajar shodik, fajar shodik itu bilanya masuk dan bila masuk fajar shodik masuk waktu subuh. Masuk fajar shodik. Nah, jadi yang dimaksud sidin di kitab ini fajarnya itu fajar shodik. Coba sambungannya di bawah. Nah, ulunnya sudah membaca dahulu, Bang. Jadi sambungannya di bawah itu adalah masuknya waktu subuh mulai fajar shodik. Nah, berarti fajarnya masuk di atas shodik, fajar shodik ngarannya. Waktu fajar itu waktu subuh, maksudnya adalah waktu subuh atau waktu subuh. Sembahyang yang kelima, sholat subuh 2 rakaat, waktunya mulai fajar shodik sampai timbul matahari. Mulai fajar shodik sampai sudah timbul cahaya kekuning-kuningan. Habis waktu subuh masuk waktu isyraq. Cuma ada ulama mengatakan baina subhi wal isyraq itu ada jeda dulu. Ada jeda dulu. Karena itu apa ada ngarannya? Manakala apa jadi hadis tuh kah? Di hadis nang tan hintalo di atas tanduk syaitan kah? Ada kalau kata-kata yang telah kita babat hidayatul salikin kah, bidayatul hidayah kah? Itu ngarannya waktu muharramat, waktu tahrim. Nah, jadi digelincirakan dulu sedikit supaya masuk, digelincirakan dihadangin dulu satu mat, digelincirakan dulu daripada waktu itu. Makanya apa ngarannya? Bilanya sudah masuk isyraq. Nah, di dalam isyraq ini ada ulama nang beda pandapat. Isyraq ada nama madahkan bilanya isyraq itu ya duha sudah. Jadi bila waktu isyraq itu boleh langsung gawe duha boleh. Ada nang berpada mengatakan isyraq isyraq duha duha. Ada juga. Walhasil terserah. Terserah aja hendak nang mana kah? Nang nyaman digawe ta. Nang nyaman tuh guring pang dia lah. Kujur aja juga sidin ya. Syarat-syarat wajib salat. Dan janganlah wallahu a'lam bis-shawab min tahalal min tarida. Al-Fatihah.